teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Jadi ceritanya Aruna lagi kesulitan cari lempovinol nih teman-teman. Supplier Aruna tiba-tiba kosong. Akhirnya Aruna nemu lem lain di penjual online. Nah, nama lemnya apa? Bagaimana hasilnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke cara pembuatannya. Nah, ini lemnya teman-teman. Di sini tertulis memang untuk slime. Ini kemasan 1 liter ya teman-teman. Harganya lebih murah daripada lempovinol. Aruna coba buka dulu ya. Wah, masih tertutup rapat nih. Nah, akhirnya kebuka deh. Tuang lem ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kalau dari pengamatan Aruna, ini tidak jauh berbeda dengan lempovinol. Masih bening dan tidak terlalu keruh. Agar lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan ya. Tuang beberapa tetes pewarna makanan. Kemudian aduk-aduk. Masih agak pucat nih, Aruna tambah lagi ya. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah, siapkan aktivatornya. Tuang aktivator secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Nah, mulai menggumpal nih teman-teman. Tapi masih cair. Jadi Aruna tambah kembali aktivatornya. Kembali aduk-aduk. Agar lebih mudah, Aruna campur pakai tangan aja ya. Nah, udah jadi nih slime-nya. Aruna mau main-mainkan ya.
Secara tekstur ini tetap bagus kok, gak kalah sama lem Povinal. Arna lanjut main-mainnya ya. Nah, mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!